Nah, adik-adik yang mengikuti pertandingan ini, selamat datang di Jakarta. Kalian ikuti pertandingan ini dengan penuh sportivitas. Raih kesempatan berharga ini, karena bukan sekedar menang, tetapi juga yang penting adalah proses kalian untuk mencapai kemenangan tersebut yang akan membentuk karakter kalian menjadi karakter yang kuat dan hebat. Anak-anak SMA, SMP, SD, ini perlu mendapat perhatian khusus karena jenjang mereka inilah yang nantinya akan menjadi talenta-talenta Indonesia. Tahun 2045 dalam Grand Design Manajemen Talenta Nasional, harapannya Indonesia bisa berada di peringkat 5 Olimpiade. Kepada para atlet peserta U2SN dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan Diksus, saya mengucapkan selamat bertanding, selamat berjuang, terus berprestasi, tingkatkan sportivitas, dan semangat. Olahraga jaya. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Salam olahraga. Pelaksanaan pertandingan O2SN 2024 ini, saya lihat persiapannya sangat maksimal dan baik. Dan ada kejadian yang cukup krusial tadi, tapi dokter cekatan, dan dia bilang masih bisa melanjutkan pertandingan. Nah, keputusan dokter yang bisa dengan cepat dan tepat membuat suatu analisis. Kedua, Agustus tahun lalu sudah disosialisasikan peraturan baru. Nah, kita sudah terapkan ada 80% peraturan berubah dari tahun sebelumnya. Syukur Alhamdulillah. Peraturan itu secara rinci sudah dijelaskan dalam buletin dan dimantapkan pada saat technical meeting. First time, sampai di nasional, latihan selama ini gak sia-sia. Paginya saya latihan fisik, kalau buat malamnya baru latihan renang, karena cuaca di malam bagus. Seharusnya sebenarnya dari sore sampai malam, tapi semenjak lolos O2SN sampai nasional, latihan jadi pagi, sore, malam. Latih betul-betul oleh pelatih kita di sana, selesai sholat subuh saya langsung turun ke air. Latihan pagi jam 4 sudah latihan sampai jam tengah 9. Pulang sekolah latihan lagi dari jam 4 sampai jam 6. Seru juga sih, saling mendukung sama kita semua sama di sini. Usaha tidak mengkhianati hasil. Tetap latihan, jangan pandang menyerah, tetap semangat. Merdeka berprestasi. Talenta olahraga menginspirasi. Talenta olahraga. Merdeka berprestasi. Dari SD kita berjuang mati-matian agar anak bisa meraih juara. Kemudian SMP, SMA baru kesempatan di tahun ini menjuarai bulu tangkis juara 1. Perjuangan dari desa, dari Boyolali, SLB kecil di desa. Bagaimana kita mensupport agar anak bisa meraih cita-cita, meraih prestasi. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Yang dulunya kami di provinsi cuma sampai pertandingan pertama di babak penyisihan itu benar-benar menyisakan luka dan membuat itu menjadi dasar motivasi kami berdua untuk terus berlatih giat selama setahun. Suka dukanya, banyak sukanya Pak daripada dukanya. Ketemu teman-teman dari provinsi-provinsi lain, saling berteman-teman, adu percakap-cakap. Untuk peserta tahun depan harus semangat berlatih karena lemparan tahun ini 36. Kalau bisa buat rekor tahun depan 40. Bagi atlet-atlet seluruh Indonesia, kita berjuang bersama,
kita berlatih bersama untuk Indonesia kita semakin maju di kejuaraan olahraga. Sangat senang bisa mendapatkan juara satu di tingkat nasional ini karena sudah berjanji kepada orang tua akan pulang membawa medalinya. Suka dukanya ya, sukanya ketemu teman baru bisa menang juga. Dukanya apa ya, gak ada deh kayaknya. Rasa bahagia bisa ketemu teman-teman dari luar. Untuk teman-teman yang ikut audisen tingkat nasional itu tetap semangat untuk kedepannya lebih baik. Kami latihannya selalu setiap hari, pagi, siang. Latihannya turun-turun gunung, habis itu sprint, harus percaya diri bahwa kita bisa. Masih panjang jalan ke depan. Memang kelas 3 habis itu lulus, tapi kalau memang mau menekunin atletik, tekunilah. Karena banyak jalan kesuksesan berawal dari olahraga. Perjuangan disiplin tinggi jadi atlet itu. Latihan dan berjuang. Panaman TT. Enggak apa-apa kalah. Yang penting dapat teman. Ore. Syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Alhamdulillah kita sangat senang sekali bahwa itu pada hari ini kita bisa meraih juara satu. Sangat senang bisa memotivasi anak, bisa semangat. Terus untuk belajar apapun kesulitannya, kalian harus berusaha. Percaya training kamu, percaya apa yang kamu udah perjuangkan, dan kamu pasti. Intinya adalah tim fair play itu kita akan mencoba sejauh mana membangun karakter para atlet-atlet yang kebetulan di sini usia dini, mereka berjuang untuk meraih yang terbaik. Nah, tentu saja di dalam perjuangan mereka menjadi yang terbaik dilandasi dengan kepribadian yang baik, dilandasi kepribadian yang luhur. Seperti apa? Bagaimana dia bersemangat, bagaimana dia pantang menyerah, punya empati, kemudian bagaimana dia jujur, bagaimana dia punya sikap sportif. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Nah, ini tentunya menjadi dasar yang baik untuk ke depan kita menyiapkan atlet-atlet yang betul-betul tidak saja dia mempunyai mental juara, tapi juga mempunyai mental yang baik, mempunyai karakter yang baik, mempunyai kepribadian yang baik. Sehingga kita berharap dengan para atlet-atlet yang mempunyai fair play yang bagus, itu bisa mencapai prestasi yang terbaik dan bisa memberikan kontribusi yang baik juga kepada bangsa dan negaranya di level nasional maupun di internasional kedepannya nanti. Merdeka berprestasi, talenta olahraga menginspirasi. Semoga tahun berikutnya pelaksanaan akan lebih meriah lagi. Terima kasih kepada Kemendikbud sudah menyelenggarakan juaraan atletik AKDBK. Sukses selalu, perasaan kami senang. Harapannya lebih ditambah lagi cabang-cabang olahraga untuk anak disabilitas.